Sementara itu, Putri Chandrawati diperiksa tim psikiater jelang persidangan yang akan digelar pada Senin depan. Hal ini dilakukan agar proses persidangan berjalan lancar. Menurut pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, kondisi fisik Putri Chandrawati nampak sehat jelang persidangan. Namun terkait dengan kondisi psikisnya, tim kejaksaan telah menyiapkan psikiater untuk melakukan pendampingan. Secara fisik tadi saya melihat alhamdulillah sehat, tetapi secara mental saya nggak bisa menilai. Tadi psikiater datang kan. Pada saat saya selesai kunjungan, psikiater datang untuk selaku pendamping, datang untuk memeriksa. Itu disiapkan oleh kejaksaan. Pihaknya meminta agar Putri Chandrawati menyiapkan fisik dan mental demi menjalani persidangan yang objektif. Saya minta kesiapan fisiknya, kesiapan mentalnya untuk menghadapi persidangan untuk pembacaan dakwaan. Bersama Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati akan menjalani sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada 17 Oktober mendatang.